Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IIS 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan di saat pandemi seperti ini. Di sini kita akan belajar tentang KD 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. 4.4, yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca. Mendengarkan materi dalam teks eksplanasi. Peserta didik diharapkan dapat memahami struktur teks eksplanasi dan memproduksi teks eksplanasi. Apakah kalian tahu apa itu struktur teks eksplanasi? Teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, dilanjutkan dengan urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Yang pertama, pernyataan umum berisi tentang pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Yang kedua, urutan sebab akibat berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang ketiga, yaitu interpretasi, yaitu berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Selanjutnya, kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada umumnya memiliki bahasa sebagai berikut. Fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia, misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Kemungkinan menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata aktif. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal, misal jika, bila, hingga, sebelum, pertama, dan sebagainya. Suatu teks yang baik, apapun jenisnya, harus memiliki pola pengembangan teks yang tepat, sesuai dengan kebutuhan utama dari teks tersebut. Secara umum, teks eksplanasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pola kronologis atau proses. Teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua yaitu pola kausal atau sebab akibat, yaitu teks yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Ibu akan memberikan contoh teks eksplanasi. Dari kemarin kan sudah ibu berikan, sekarang ibu berikan lagi. Tolong disimak ya dengan baik. Setelah itu nanti kita akan memproduksi teks eksplanasi. Oke? Baik anak-anak, ini adalah contoh teks eksplanasi tentang budaya yang berjudul Perubahan Budaya. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu paragraf pertama, budaya tidak selamanya identik dengan hal-hal yang tradisional, misalnya pakaian, bahasa, kesenian, makanan khas, dan lainnya. Tetapi seringkali saat kita mendengar kata budaya, maka yang terlintas di pikiran kita adalah simbol budaya dari suatu daerah atau negara, seperti pakaian, bahasa, makanan, bentuk bangunan, adat istiadat, tari-tarian, musik, dan sebagainya. Bagian penjelasan yaitu paragrafnya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang.
dan diwariskan dari generasi ke generasi. Maka dari itu, antara satu daerah dengan daerah yang lain mempunyai budaya yang berbeda. Selain itu, masa lalu dan masa kini juga mempengaruhi budaya yang ada pada suatu daerah. Jika dikelompokkan, hasil budaya dibagi menjadi tiga, yaitu kepercayaan, pengetahuan, dan estetika. Ketiga hal tersebut saling berpengaruh satu sama lain dan timbul hasil seperti hukum, bahasa, adat istiadat, teknologi, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lainnya. Mengapa budaya selalu berkembang dan berubah seiring berjalannya zaman? Karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti ini. Manusia berhubungan satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung antar daerah. Saat ini, budaya dengan budaya lain semakin mudah. Manusia selalu berkembang yang menghasilkan adanya perubahan cara hidup, kebutuhan hidup, dan sebagainya, sehingga memberikan pengaruh pada perubahan budaya. Perubahan lingkungan yang lumayan ekstrim, sehingga tidak mungkin perubahan budaya tidak terjadi. Dan wacana mengenai pelestarian budaya hanya akan berbentuk wacana simbolis saja. Karena manusia juga pastinya tidak bisa hidup dengan menggunakan cara hidup yang sama. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa budaya lama tetap akan menjadi acuan untuk melahirkan budaya baru. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa budaya baru adalah hasil modifikasi budaya lama. Selanjutnya, bagian penutup. Sehingga tidak selamanya perubahan budaya berarti buruk, walaupun selalu disayangkan karena beberapa hal dari budaya lama yang punah atau hilang. Menjadi sebuah ironi bahwa di suatu sisi hilangnya budaya lama sangat disayangkan. Tetapi di sisi lain, manusia tidak sanggup untuk berada di satu titik saja. Seperti itu tadi, contoh perubahan budaya. Contoh teks eksplanasi yang berjudul Perubahan Budaya. Nah, itu tadi contoh teks eksplanasi tentang budaya. Sekarang kalian klik link di bawah, lalu mengerjakan tugas dari Bu Vera ya. Dikumpulkan, ditulis di buku folio, dikasih nama, nomor absen, habis itu difoto, dikirim ke WhatsApp. Oke? Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!